bukan salahku. Ia juga tidak menjaga tangannya untuk tetap berada di dalam perahu. Kamu tidak sadar. Es sudah mencair. Apa kamu mau tenggelam di dalam air? Teman-teman, apapun yang terjadi, jangan masuk ke dalam air. Sebaiknya kamu pergi. Kamu menakut-nakuti tamuku. Baik. Namun sebelum aku pergi, jika banjir datang, dalam keadaan darurat, naiklah ke sebatang pohon untuk menyelamatkan diri. Sudahlah, kamu pergi sana. Dan sekarang, tanpa panjang lebar, pecah harta karun. Seperti terlihat, jika kita mengikuti garis titik-titik ini, kita akan melihat beberapa geser di sekitar sini. Ini aneh, sepertinya ada sungai berwarna merah mengalir di sini. Mungkin si pembuat peta ini memberi warna cerah di peta ini. Nah, kita ikuti peta ini, kita akan sampai di pegunungan es yang berbentuk seperti gigi ayam. Sudah abaikan saja orang-orang yang bilang bahwa tur ini adalah ide buruk. Ya, siapa saja yang bilang? Tidak terkecuali Manny dan Diego. Ya, aku tahu selama ini reputasiku bukan sebagai anggota kawanan yang memperhatikan keamanan. Ini berbeda. Aku seorang pengusaha sekarang. Dan seperti yang mereka katakan di dunia slot, keamanan nomor satu. Sekarang, ayo berangkat. Perjalanan sudah menanti. Para peserta Space Art Tours mungkin akan mengalami sedikit rasa mual. Jika kalian baru saja makan siang yang banyak, cobalah untuk muntah di luar perahu. Dan ingat, disarankan untuk memberi tip pada tour guide.